akan mau mulai. Mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Rami urang pasaraba'a mambali sayu bayam. Sebelum ekspos ambo buka, izinkan ambo mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita hingga kita dapat melaksanakan acara ekspos kader Posyandu berprestasi se-Kabupaten Solo. Selawat berangkaikan salam tidak lupa kita titipkan buat junjungan umat Islam sedunia, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Solo beserta jajaran. Yang saya hormati Ibu Dewan Juri peserta Lomba Kabupaten Solo. Seterusnya kepada ibu-ibu peserta lomba kader berprestasi se-Kabupaten Solo. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rika Susanti, kader Posyandu Kasih Ibu, Jorong Koto Gadang, Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo. Yang telah berkiprah selama 10 tahun kurang lebih, semenjak dari tahun 2009 sampai saat sekarang ini. Apa itu Posyandu? Posyandu adalah suatu wadah, tempat atau sarana kesehatan yang dikelola oleh masyarakat, dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat itu sendiri. Kegiatan Posyandu di Nagari, kegiatan Posyandu Kasih Ibu Jorong Koto Gadang dilaksanakan setiap Senin minggu kedua setiap bulannya. Posyandu Kasih Ibu Jorong Koto Gadang merupakan salah satu posyandu yang telah terintegrasi dengan PAUD dan BKB. Adapun sasaran yang dimiliki di posyandu tersebut, bayi 52 orang, balita 120, ibu hamil 8 orang, WOS 405, WOS 312 orang. Pelaksanaan kegiatan posyandu dilaksanakan pada H-1. Kader bekerja mempersiapkan tempat posyandu, pembuatan PMT posyandu, pemberian informasi kepada masyarakat melalui sosial media, himbauan di masjid dan musala, serta menginformasikan langsung kepada sasarannya. Pada hari-hari kegiatan dilaksanakan, kegiatan posyandu dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan melalui 3M. Memakai masker dari rumah, mencuci tangan dengan sabun pakai air mengalir, menjaga jarak, membawa sarung dari rumah bagi ibu bayi dan balita yang memiliki sasaran. Pemberian PMT di Posyandu Kasih Ibu dilaksanakan, diberikan melalui kemasan supaya dapat dibawa pulang. Adapun langkah-langkah kegiatan Posyandu Kasih Ibu ialah yang pertama, pendaftaran. Yang kedua, penimbangan. Yang ketiga, pencatatan. Yang keempat, penyuluhan. Yang kelima, pelayanan kesehatan. Yang keenam, pemanfaatan pekarangan dan tugas. Yang ketujuh, peningkatan pendapatan perempuan. Yang kedelapan,
pemberian informasi mengenai COVID-19. Di Posyandu Kasih Ibu Jorongkoto Gadang memiliki beberapa pencatatan, di antaranya buku absen, buku kegiatan Posyandu, buku penimbangan, buku PMT, dan juga buku gizi, selain dari buku SIP Posyandu. Untuk menarik daya minat masyarakat datang ke Posyandu, Kadar Posyandu Kasih Ibu memberikan beberapa inovasi. Di antaranya, pemberian PMT yang beragam setiap bulannya. Yang kedua, penyuluhan tentang bahayanya kanker serviks bagi wanita umur 30-50 tahun yang sudah menikah. Peningkatan pendapatan perempuan sesudah Posyandu melalui sulaman. Selanjutnya, pos gizi. Pos gizi Kasih Ibu dibentuk atas dasar karena masih adanya anak balita dengan kategori stunting. Di Nagari Talang ada dua pos gizi. Salah satunya adalah pos gizi Kasih Ibu Jorongkoto Gadang yang telah diresmikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Solo yang diwakili oleh Ketua Pokja 4 pada tanggal 25 November 2021. Kegiatan yang dilakukan pos gizi Kasih Ibu diantaranya pemberian makanan kepada balita selama 10 hari berturut-turut dan penimbangan dari awal kegiatan dan di akhir kegiatan. Demikianlah ekspos saya kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Buah jambu, buah cubada, diambil anak di pagi hari. Jiko ibu kok lai taraga, dikasih ibu kami menanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.